cuba untuk meneliti, tajuknya Keluarga Sejahtera Ummah Berwibawa. Bunyi besar tajuknya, memang besarlah, besar sebesar mana Masjid Al-Falah ini. Ya. Lelaki. Habis tu kita tak rasa ke ini diskriminasi? Okay. Anak argue dengan Allah pula ni, Allah yang buat, kita-kita pula yang tanya. Mana adil? Kalau suami tu tak bayar nafkah, suami tak bertanggungjawab, suami tidak ada akhlak yang baik, takkan suami nak jadi pemimpin? Mestilah isteri. Tak boleh macam itu. Sebab ayat-ayat Allah yang sudah bersifat qat'i, yang sudah jelas ini, kita tak boleh takwil. Kita tak boleh... apa? Pertikai. Allah pandainya. Ini saya suka ni. Saya suka jemaah sini ni. Dia tahu saya nak cakap apa. Hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih Kak Salwa. Orang besar masjid yang sibuk-sibuk tu orang besar lah tu, yang tak sibuk tu kecil sikit. Ya, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, seperti biasa, puan-puan yang diberikan nikmat yang amat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang tanpa kita sedar, iaitu nikmat diberikan kelapangan masa, kelapangan hati, kelapangan untuk memilih juga. Ya, ada yang nak pilih untuk berada di sini tetapi tidak dilapangkan oleh keadaan-keadaan. Ya, justru syukur alhamdulillah. Cuma kalau di dewan saya rasa wajah-wajah lain tak sama dengan wajah-wajah dalam masjid. Ke dalam masjid rupa lain, kat dewan rupa lain, macam mana? Macam tak cam. Kalau dalam dewan tu boleh nampak, ini orang selalu datang kan. Kalau kat sini kenapa tak ada? Tapi orang sama kan? Dia seri dia lain lah, seri dia. Dia jadi cantik lagi dalam masjid. Kena duduk dalam masjid banyak-banyak hari lah tu. Ya, jadi insyaAllah hari ini kita cuba untuk meneliti tajuknya Keluarga Sejahtera Ummah Berwibawa. Bunyi besar tajuknya, memang besarlah, besar sebesar mana Masjid Al-Falah ini. Ya, jadi apa yang kita perlu cuba fahami hari ini insyaAllah, ya, apakah yang dimaksudkan keluarga yang sejahtera dan bagaimana keluarga sejahtera membawa kepada ummah yang lebih berwibawa. Dan kita cuba nak mengukur keluarga kita ini sejahtera atau tidak sejahtera. Kalau sejahtera, di peringkat mana? Sejahtera peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga atau peringkat keempat? Atau belum sejahtera, dia baru prasejahtera. Kita bukan mengukur keluarga kita sendiri, mungkin keluarga anak menantu kita, ya, mungkin keluarga adik-beradik kita, mungkin keluarga jiran-jiran kita, ataupun keluarga sesiapa sahaja yang kita nak ukur dengan mata kita. Tapi jangan bagi tahu dia. Kita pun pergi jumpa jiran sebelah. Mah tahu tak? Keluarga sejahtera ni ada banyak jenis. Jiran kita nama Mah lah ni. Ya? Dia kata, oh ya ke? Mah, akak rasa Mah ni belum sejahtera lagi. Astagfirullahalazim. Jangan pergi cerita dengan dia. Ya, bab sejahtera tahap mana jangan cerita. Tapi kalau kita nak beri pandangan, beri nasihat dengan penuh rahmah, ya, kita kata anak begini, kita jangan kaitkan dengan anak dia. Kita kata sepatutnya anak-anak kita. Kita cakap kita sekali. Baru orang tak berasa hati dan orang nak dengar lagi dan lagi. Dan kita pun jadi ikhlas bila kita nasihat ke orang, bukan untuk merendahkan dia, bukan untuk mengajar dia, tetapi kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala.
Boleh ya? Jadi kita faham itulah sebenarnya letak duduknya tajuk kita hari ini. Jadi maksud sejahtera ni apa? Dia pernah dengar sejahtera. Ya, kalau dalam ungkapan bahasa Arabnya, kalau nak kaitkan dengan keluarga, orang selalu sebut sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah itulah sejahtera. Ya, ada nama sakinah? Tak ada aku ni. Kalau tak mesti ngaku ataupun kawan dia bagi tahu. Sakinah ini macam mana ya? Kalau sakinah dia maknanya dia tenang, dia bahagia, dia rasa seronok, dia rasa kalau tak ada tempat di dunia ini yang paling menyebabkan dia gembira melainkan rumahnya. Tidak ada orang yang dia paling percaya melainkan pasangannya. Tidak ada tempat yang tenang yang kalau tempat lain dia rasa berdebar, rasa bermasalah, balik pada keluarga hilang semua masalah. Itulah keluarga yang sakinah, keluarga yang maksud secara bahasa, secara literal maksud sejahtera. Ya, tapi banyak pandangan daripada para fuqaha, para ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan sejahtera ini. Ya, kalau bahasa kita aman, selamat, tenang, gembiralah. Kata Al-Farabi, ya, seorang sarjana dalam pengajian hukum, ya. Al-Farabi banyak juga menjadi rujukan kepada kita dalam pengajian ilmu-ilmu agama ini. Dia kata sejahtera adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang kerana besar kebaikannya. Tapi dia kaitkan keluarga yang sejahtera mesti ada seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Maknanya dalam unit keluarga ada pemimpin bertanggungjawab, itu asas keluarga sejahtera. Kalau tidak ada, hal-hal lain akan jadi sedikit masalah, kata Al-Farabi. Jadi dalam kekeluargaan siapa pemimpinnya? Wali kepada ahli keluarga itu, ya, yang biasanya adalah sama ada suami, maknanya dia wali pada anak-anak, tetapi dia qawam dalam rumah tangga, kan? Dia pemimpin dalam rumah tangga suami. Tapi tak semestinya suami, dia boleh jadi ayah kepada suami yang memimpin rumah tangga kita sebab suami kita dah meninggal, ataupun suami dalam penjara, atau suami hilang tak dapat dikesan, MIA, missing in action. Atau suami ini memang sifatnya dia tak nak bertanggungjawab. Kerja tak nak. Kalau kerja pun duit dia tak nak bagi untuk nafkah. Ataupun pesen dia memang macam gitu. Jadi yang ambil peranan sebagai ketua dalam rumah tangga itu adalah ayahnya. Dia tak boleh nak lari dah. Sebab itu pemimpin ini dia tidak merujuk semata-mata pada suamilah. Ya, dia jadi ayah pada. Kalau ayah pada suami, katalah suami kita ada, ayah dia dah meninggal, tok dia ada. Tok dia yang boleh mainkan peranan itu, maka tok itulah. Tapi sebelah suami dia tak boleh jadi sebelah isteri. Sebelah isteri tidak pernah ada siapa pun boleh jadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Sebelah kita ni tak boleh. Ya, sebab pemimpin ini adalah wali dalam rumah tangga dan wali itu adalah di pihak suami. Sebab itu anak di luar nikah, anak tidak sah taraf, siapa walinya? Tidak ada wali. Jadi kalau dia nikah siapa walinya? Wali hakim yang diberi tauliah oleh pemerintah. Dia tak ada hubungan kekeluargaan. Bukan wali ab'ad, tidak. Wali akrab pun tidak. Dia tak ada kena-mengena dilantik. Jadi dalam hal ini, ada kronologinya lah. Tak sampai kepada tok, dia sampai kepada adik-beradik. Lelaki suami pula menjadi ketua dalam rumah tangga kita. Sebab suami tak ada, tok tak ada, moyang tak ada. Adik-beradik lelaki pada suami yang mengetuai rumah tangga. Jadi dari sudut pewalian, maka dialah mewalikan anak-anak kita berkahwin. Dialah yang membimbing kita. Cantik kan? Maknanya Allah dah beri kita panduan cantik dah. Tak ada orang yang hidupnya dalam keluarga itu tidak ada pemimpin. Ya, ada yang ada adalah pemimpin yang tidak memimpin. Betul? Ramai. Kebanyakan. Ya, jadi itulah yang
saya rasa kita perlu betulkanlah dalam membina ummah berwibawa. Dia tak boleh kita mula dengan ummah baru kita pergi pada keluarga. Dia boleh tapi tak tahu bila dapat capai objektifnya. Dia sepatutnya dari keluarga dulu baru pergi kepada ummah. Kecil dulu, masing-masing jaga keluarga masing-masing. Sebab keluarga masing-masing ada pemimpinnya kan. Sebab itu Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki Allah sebut, Allah tak kata an-nisa'u qawwamuna 'alan rijal. Tidak. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki adalah pemimpin, pembimbing, penyedia, penyelamat, pelindung kepada wanita. Qawwam, lelaki. Habis tu kita tak rasa ke ini diskriminasi? Bukan. Anak argue dengan Allah pula ni. Allah yang buat, kita pula yang tanya. Mana adil? Kalau suami tu tak bayar nafkah, suami tak bertanggungjawab, suami tidak ada akhlak yang baik, takkan suami nak jadi pemimpin? Mestilah isteri. Tak boleh macam itu. Sebab ayat-ayat Allah yang sudah bersifat qat'i, yang sudah jelas ini, kita tak boleh takwil. Kita tak boleh apa? Pertikai. Allah pandainya. Ini saya suka ni. Saya suka jemaah sini ni. Dia tahu saya nak cakap apa. Sepatutnya tak payah ceramah ni kat Wahab. Habis dah. Dia tak payah pertikai dah benda yang dah jelas, benda yang Allah sudah sebut secara terang, secara soreh. Walau kita masih tak faham, itu bukan bermakna Allah tidak adil. Yang kita perlu buat ialah cari sampai kita faham. Jadi cari maqasid. Apa maqasid? Maksud. Apa maksud? Tujuan. Maksud juga kita guna bahasa Melayu kan? Bahasa Arab pun sama. Cuma kalau maksud-maksud dia jadi maqasid. Jamak, plural. Kalau satu dia jadi maksud. Jadi kita cari apa maksudnya bila lelaki kena jadi pemimpin, pelindung, penyedia, pembimbing, penyelamat. Oh, Allah sambung lagi, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebagaimana mereka telah diberikan kelebihan berbanding golongan yang satu lagi. Ba'din, siapa yang satu lagi? Kitalah. Dia tak ada dah dalam dunia ni kalau tidak lelaki, perempuan. Tak ada dah satu lagi. Siapa ya kalau satu lagi tu? Tak ada, tak payah fikir. Satu lagi adalah perempuan. Maka kerana kelebihan itulah mereka jadi qawwam tadi. Wabima anfaqu min amwalihim. Kerana mereka menafkahkan diri mereka kepada orang yang lagi satu ini. Siapa? Orang perempuan. Mereka menafkahkan diri macam mana? Sebagai wali tadi. Ya, jadi sebagai wali mereka menafkahkan harta bendanya pada keluarga, mereka menafkahkan tenaganya, mereka menafkahkan fikiran, akalnya. Sebab itu mereka kena jadi pembimbing. Menafkahkan segala. Jadi sebab mereka kan pemimpin ini, dia kena banyak memberi kan? Rakyat ini banyak menuntut, meminta. Macam itulah dalam keluarga. Yang jadi pemimpin itu kena banyak memberi. Yang menjadi ahli keluarga itu banyak menuntut, meminta. Bagilah saya ini, bagilah saya itu, bagi saya ini, bagi saya itu. Itu rakyat. Ya, kalau pemimpin yang kata bagi saya, itu pelik tu. Ya, kalau rakyat yang kena beri, pemimpin yang kena tuntut, itu pelik. Ya, jadi dalam hal ini kata Al-Farabi, asasnya pemimpin tadi. Cuma saya nak sebutkan supaya kita faham, tidak ada keluarga yang tidak ada pemimpin. Ya, sampailah keluarga yang anak-anaknya, anak-anak yang tidak sah taraf, maka dia tidak ada wali. Ya, melainkan wali nikahnya adalah wali hakim. Jadi siapakah yang memiliki hak langsung kepada anak tidak sah taraf? Ibunya. Ya, jadi dari sudut nafkah pun ibu. Dia tak ada orang lain. Ibu itu. Jadi Al-Farabi mengaitkan an-nafsul insaniyah ataupun jiwa manusia dengan kebahagiaan dalam 5 bentuk. Yang pertama kata dia dari segi
bahagia kita dari segi makan minum, maknanya keperluan asas untuk hidup, ya, makan minum. Yang kedua dari segi perasaan, kata Farabi. Yang ketiga dari segi fikiran. Yang keempat dari segi kemahuan, dan yang kelima dari segi ingatan ataupun ilmu. Jadi dalam hal ini, kata Al-Farabi, sempurna lima ini, maka sejahteralah keluarga itu. Ya, yang pertama sekali tadi, keperluan asas makan minum cukup, maka sejahtera. Kemudian dari sudut perasaan, dari sudut psikologi, terpenuh dengan segala keperluan. Yang ketiga dari sudut fikiran. Keempat dari sudut kehendak atau kemahuan. Yang kelima dari sudut ilmu. Ya, lima benda ini, kata Al-Farabi. Orang lain kata lain. Ya, apa pula yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam hal kesejahteraan ini, kata Imam Al-Ghazali, keluarga yang di dalamnya ada penyatuan ilmu, maknanya ahlinya ada ilmu. Ya, kemudian dengan ilmu itu mereka beramal, ya, yang menjadikan rohani dan jasmani mereka itu sihat. Kata Al-Ghazali. Apa dia? Ada ilmu dan mereka beramal yang menjadikan rohani dan jasmani mereka sihat. Ya, tapi kata Al-Ghazali juga di sini, ilmu tadi, sebelum nak amalkan ada ilmu kan, Imam Al-Ghazali tekankan ilmu ini mesti ilmu yang bersifat naqal dan bersifat akal. Naqal adalah ilmu-ilmu wahyu. Maknanya mesti ada ilmu agama, tak boleh lari dah kalau nak keluarga yang sejahtera. Kemudian ilmu-ilmu yang bersifat akal adalah ilmu yang bukan daripada wahyu. Tak kiralah ilmu kaji bintang ke, ilmu seni bina, ilmu kaunseling, perubatan, perundangan, apa segalalah. Ya, dia kena ada. Permulaannya ilmu-ilmu agama itu, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ilmu agama ini, puan-puan, selalunya kita dapat dari mana? Kalau sekolah agama, dapat dari sekolah. Kalau ibu ayah dia bimbing dalam permulaan kurikulum kehidupan, seawal umur setahun dia dah sentiasa diajar, diberi peringatan oleh ibu dia tentang ilmu agama, maka mungkin dia bermula masa umur dia setahun. Ya, ada yang mak ayahnya pun tidak berapa arif tentang ilmu agama, jadi dia hantar anak dia sekolah agama mungkin umur 13 tahun. Masuk sekolah agama, dia pun belajar tafsir, tauhid, dia belajar ulum Quran, ulum hadis, tarikhul tashrik, tarikhul Islam, dia belajar cara nak tulis khat, dia belajar pula macam mana nak buat karangan. Semua itu di sekolah agama. Ya, kalau tak sekolah agama, masjid. Macam mana kalau tak sekolah? Maknanya sometimes it comes by chance, secara kebetulan, secara ada peluang. Ya, contoh perempuan ada umur yang panjang, alhamdulillah, dan ada pula kesempatan masa, ada pula peluang, suami tak halang, rumah dekat dengan masjid, boleh bawa kereta, sihat, itu semua peluang. Tak semua orang ada peluang yang sama. Ada orang nak belajar tapi umur tak panjang, ada orang nak belajar, nak kena orang hantar, tak ada orang hantar, tak boleh sampai. Ada orang perlukan kenderaan, tidak ada kemahiran mobiliti, tak boleh bawa kereta. So, itulah. Jadi syukurlah, alhamdulillah Allah bagi ruang, Allah bagi umur, sampailah seperti hari ini, sampai kita ada peluang untuk belajar. Ya, yang cantiknya sebagaimana yang ditunjukkan pada kita daripada teladan cendekiawan-cendekiawan Islam silam, ya, kita sebutlah nama siapa, Ibn Sina ke, Al-Khawarizmi ke, Imam Nawawi ke, Imam Syafi'i dan sebagainya. Permulaan ilmu mereka adalah ilmu agama. Dia belajar ilmu agama dulu, dia belajar tauhid dulu, dia belajar fiqah dulu, dia belajar semualah, hafal Quran dulu, belajar hadis dulu, dah faham yang itu, dah hafal Qurannya, kemudian barulah dia bermula dengan ilmu-ilmu akal. Sebab itu kalau kita lihat Ibn Sina, siapa Ibn Sina? Pernah dengar kan? Siapa?
pakar perubatan diiktiraf oleh kebudayaan barat. Ini adalah bapa perubatan, bangga kita orang Islam kan. Menulis 250 buah buku yang 116 daripadanya adalah tentang perubatan. Hari ini kita yang ada penyakit kencing manis, diabetik contohnya, kita tahu punca diabetik itu dari apa, dari mana, apa semua. Itu adalah daripada teori kajian Ibn Sina. Sampai hari ini orang pakai ilmu dia lagi. Ya, bahawa penyakit paru-paru ini boleh berjangkit, sifatnya itu daripada Ibn Sina. Sampai hari ini pun kita masih percaya dengan teori itu, tidak pernah dibuktikan dengan yang selain daripada itu. Ya, jadi ini yang kita lihat hebatnya orang yang permulaan ilmunya adalah ilmu agama. Ya, bukanlah dia belajar agama sampai sudah. Ya, bukan apa, bagus juga, tapi bagaimana dia menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang dalam masa yang sama bersifat tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jadi dia belajar agama dulu, baru dia belajar arkitektur. Barulah bila dia buat rumah, dia pastikan toilet tidak di tempat menghala ke arah kiblat. Kalau tidak, bila siap rumah nak sembahyang lah, kita bentang sejadah rupanya depan bilik air. Kenapa jadi macam ini? Arkitek kita tidak syariah compliant, tidak Quranic compliant. Tak haram duduk dalam rumah itu, tidak haram solat depan toilet pun tidak haram. Tetapi yang mana lebih afdal? Yang tidak depan toilet. Jadi itu contoh. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Kalau dari segi perundangan, dah belajar agama, dah khatam semua, lepas itu barulah belajar undang-undang. Maka undang-undang yang cuba digubal adalah undang-undang yang juga seiring dengan hukum syarak, walaupun tidak bernama hukum syarak. Namalah apa? Undang-undang keselamatan jalan raya contohnya. Macam mana nak buat undang-undang keselamatan jalan raya syariah compliant? Undang-undang perubatan pergigian syariah compliant. Ha, sudah macam mana? Ya, setiap kali nak bagi ubat pada pasien, minta izin sekiranya kandungan ubat itu mengandungi bahan yang tidak halal. Dan kalau ada keperluan guna yang tidak halal, kalau guna yang halal 6 bulan sembuh, guna yang tidak halal sembuh serta merta. Nak guna yang mana? Tak tahu kan? Patient tak tahu. Patient nak doktor buat keputusan. Tapi dengan syarat doktor itu mengambil kira hukum syarak, tahap darurah dalam hukum. Darurat atau tidak kalau 6 bulan baru sembuh. Apa berlaku dalam tempoh 6 bulan? Apa jaminan sembuh? Kalau guna tak haram, tak haram. Kalau guna yang tidak halal, 100% jaminan sembuh serta merta. Kalau guna yang halal, 6 bulan baru sembuh, tidak ada jaminan boleh sembuh walaupun dah tunggu 6 bulan, ada kemungkinan 3 bulan aja gigi itu dah kena cabut. Maka cabut itu menjadi darurat atau tidak dalam ukuran doktor gigi itu. Jadi patient ini dia tukang ganga aja, yang dia tahu janji gigi tak sakit. Betul kan? Kita nak tak kehidupan kita macam itu? Nak. Gigi biar doktor gigi fikir mengikut syarak dan mengikut kepakaran pergigian. Nah, semua benda kita nak biar berlaku gitu. Itu yang kita mahu, tetapi ia belum berlaku. Ya, bila dia boleh berlaku? Setelah ada restructure of macam mana permulaan ilmu dalam diri manusia di negara ini. Jadi buat masa ini, daripada dulu orang tak belajar agama, sekarang orang belajar agama dah. Kafanya, fardu ainnya, masjid, daripada dulu orang perempuan tak datang masjid, misalkan masjid, sekolah pun orang tak pergi. Tapi sekarang tak ada apa, biasa. Ya. Jadi dengan itu, perubahan-perubahan ini tidak apa? Perubahan-perubahan ini memungkinkan suatu hari nanti setiap orang permulaan ilmunya adalah ilmu agama. Sekarang ini bukan permulaan, dia datang jugalah. Kadang masa pencen. Masa dah pencen baru belajar agama, at least ada. Ataupun masa dah masuk darjah 1, kelas petang, kafa, ada. Tapi dia seiring dengan ilmu akademik yang kita nak, datang
Jadi itulah yang berlaku pada Ibnu Sina. Setelah selesai semua, baru dia belajar perubatan, baru dia belajar falsafah. Jadi dia boleh jadi apa yang kita gelarkan sebagai bapa perubatan, ya, diiktiraf bahkan di barat juga. Itu berkaitan dengan ilmu yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam membina keluarga. Apa pula kata Mishkawah? Ya, yang mana disebutkan di sini, dalam keluarga yang sejahtera dia ada gabungan tiga jiwa. Ahli keluarga itu mempunyai tiga jiwa atas satu orang. Yang pertama, dia ada kebijaksanaan, jiwa yang bijaksana. Yang kedua, dia ada keberanian, jiwa yang berani. Yang ketiga, dia ada sifat wasati atau wasatiyah, sifat yang sentiasa nak menjadi yang terbaik, ya, sifat ihsan. Wasati ini terbaik, kan? Jadi dalam hal ini tiga benda ni kata Mishkawah, insya-Allah sejahteralah keluarga itu. Jadi dia pun sama juga dengan Al-Ghazali, menekankan soal ilmu. Nak jadi bijak tu kena ilmulah. Ya, jadi insya-Allah kita lihat tiga perkara ini sebagai asas memahami apa yang dimaksudkan sebagai keluarga sejahtera. Apa tujuan keluarga nak sejahtera ni? Apa tujuan mesti keluarga itu sakinah? Tujuannya apa? Mana saya letak? Statistik perceraian kita hari ini 6 minit. Setiap 6 minit. Setiap 6 minit satu perkahwinan akan terlerai, sama ada melalui talak atau fasakh atau khulu atau ta'liq. Banyak ke sikit? Orang kahwin setiap berapa minit? Tak tahu, ya. Tapi cuma mungkin statistik cerai ini dia lagi banyak disebabkan kahwin sekali cerai boleh sampai 3 kali. Sebab itulah cerai banyak daripada nikah. Atas seorang nikah sekali, cerai 3 kali. Jadi statistik dia tak boleh kita nak kata sama, kena bilangan, tidak. Ya, jadi itu pun agak membimbangkan juga, walaupun 3 kali peluang. Sebab kalau boleh, yang kita mahu sekiranya keluarga itu sejahtera, tidak timbul isu cerai, tidak timbul isu doror atau mudarat dalam rumah tangga. Jadi tujuan sejahtera adalah untuk kita bertakwa kepada Allah, kita boleh berakhlak mulia, kita boleh hidup dengan tenteram dan juga boleh menyumbang kepada umat. Ya, yang pertama sekali kita ingin bertakwa kepada Allah. Sebab ada gangguan bila kita ada masalah dalam rumah tangga, dia menjejaskan kualiti ibadah. Ya ke? Jadi solat tak khusyuk. Jadi mengaji sehari 5 muka surat jadi 1 muka surat. Pasal fikiran tak tenang. Kita nak buat apa pun tidak dengan sepenuh jiwa, tidak ikhlas. Kalau nak buat lama pun dengan celaru ini kita buat juga tak jadi 5 muka surat jadi 1 muka surat. Jadi sifat sebagai seorang isteri pun fungsinya terganggu pasal kecil hati, pasal marah, pasal jauh hati. Ya, kalau biasanya mesra itu dapat kita tunjukkan, tetapi bila dah kecil hati, mesra tak? Hilang mesra dah. Dah tak panggil abang, dah panggil apa? Oi, ya Allah, dahsyat. kalau orang Negeri Sembilan dia jadi pak eh, mak eh. Eh, tapi itu manja ke marah? Macam manja je bunyinya dah. Maknanya dia dah jadi tak panggil panggilan yang macam biasa, yang manja. Ada orang dia kata, saya kalau gaduh jadi cakap orang putih tu, dia kata. Gitu. Kalau dia terer cakap Arab, agaknya dia jadi cakap Arab, ya, tak kisahlah. Cuma jelas. Bila tidak ada kesejahteraan, dia menjejaskan komunikasi.
Jadi semua inilah yang akhirnya membuatkan rumah tangga itu bermasalah. Jadi kita nak tahu macam mana nak mengukur juga sama ada rumah tangga kita ini sejahtera atau tidak sejahtera. Kalau belum sejahtera, nak buat macam mana supaya sejahtera? Kalau dah sejahtera tapi baru tahap satu, nak buat macam mana supaya jadi tahap tiga? Ya, ini adalah kajian-kajian akademik yang telah dibuat di universiti-universiti yang juga membantu mengurangkan kadar perceraian dalam masyarakat. Supaya bila kita ukur tu, baru kita tahulah, aku ingatkan dah bahagia, rupanya belum. Ya, ada perlu kena buat sesuatu lagi untuk tingkatkan kualiti sejahtera dalam keluarga. Yang pertama sekali, prasejahtera, maknanya belum lagi ni. Tapi dekat-dekat dah. Ya, ada potensi untuk sejahtera. Macam mana prasejahtera ini, dia belum mampu memenuhi keperluan asas secara minima dalam keluarga. Belum lagi. Yang asas pun belum dapat dipenuhi. Apa dia? Yang rohaninya belum sampai lagi. Rohani itu maknanya dari sudut spiritual. Ya, dari sudut keperluan kepada ilmu-ilmu agama yang bersifat fardu ain contohnya. Dia belum lagi. Dia tak faham lagi tauhid tu macam mana. Dia tak faham lagi fiqah tu macam mana. Sumber-sumber hukum dalam Islam yang pertama ialah Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga, ini kalau ikut buku teks fiqah dia kata ijma'. Yang keempat qiyas. Lepas itu ada nombor lima. Dia itu adalah sumber hukum primary yang pertama. Yang primary apa dia? Yang penting puan-puan faham. Asas, yang sumber hukum asas. Dia ada pula sumber hukum yang secondary, yang kurang asas. Secondary apa maknanya? Ya? Yeah? Dia level second level kepada yang pertama lah. Yang ini apa dia sumber hukum? Selain daripada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sudah tak ada orang jawab. Maknanya kalau kita nak tahu sesuatu hukum, mula-mula sekali kita tengok ayat Quran. Oh, Quran tak sebut. Kita tengok hadis. Ataupun kadang Quran sebut tapi umum sangat. Suruh solat tapi solat macam mana Quran tak cakap, tak sebut. Jadi kita rujuk kepada sunnah. Kata Rasulullah, solu kama ra'aitumuni usalli, solat sebagaimana aku solat. Oh, Rasulullah ini menerangkan generality of the Quran. Jadi kita pun solatlah ikut Nabi. Itulah contoh. Tak ada dalam Quran, kita tengok sunnah. Tapi sunnah pun kadang-kadang tak ada. Sebab perkara ini tidak berlaku pada zaman Nabi, jadi Nabi tak ulas. Nabi tak komen, Nabi tak bagi tahu hukum hakamnya. Jadi macam mana kita tengok kepada ijma', apa consensus opinion ulama-ulama. Maknanya keputusan majoriti, pandangan majoriti. Ulama kata haram, haramlah kita pakai. Tapi Quran tak sebut, hadis tak sebut, ulama sebut. Jadi kita ikut. Kenapa kita ikut ulama? Sebab kita bukan ulama. Kita terikat kepada pandangan-pandangan hukum oleh mereka yang lebih pakar dalam bidang masing-masing. Jadi lepas ulama, kita tengok ulama pun tak cakap juga. Jadi kita nak merujuk kepada apa? Kias. Kias itu apa dia? Berkias kalau dalam bahasa kita, kan? Apa kias? Ini cerita pasal hukum sikit-sikit ni ha. Sebab nak tahu kita ini faham ke tidak tentang keperluan ilmu dalam keluarga. Kalau sumber hukum kita belum khatam, maknanya tak sejahtera ni keluarga kita ni. Kan tak ada keluarga sejahtera kita ni. Sumber hukum yang secondary ini ialah istihsan, istishab, masalih mursalah, ada ra'yul khabar, ada uruf, ada apa lagi? Sadud zara'ib, ada apa lagi? Biasa dengar tak biasa dengar? Kena suruh ustaz ngajar ni kat awak ni?
ya, tentang fiqah. Jadi okey, Quran tak sebut, sunnah tak sebut, ijma' tak ada, qiyas tak ada, tapi benda ini baik kepada masyarakat. Ataupun benda ini sudah diamalkan dalam masyarakat kita dan diiktiraf oleh undang-undang syariah. Contohnya harta sepencarian. Quran tak sebut, hadis tak sebut, ijma' tak ada, qiyas tak ada, diamalkan oleh masyarakat Melayu. Faham harta sepencarian? Suami bekerja, suami beli rumah, suami beli aset-aset kita yang lain, kita suri rumah, tak ada buat apa. Mengandung beranak, jaga anak, jaga suami, bagi makan suami. Ha, jadi suami ni disebabkan isteri dia ni mainkan peranannya dengan begitu cemerlang, maka suami ni fokus pada kerja dia dengan begitu cemerlang, naik pangkat, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Akhirnya aset mereka katalah 2 juta dalam keluarga itu. Kemudian berlaku perceraian atau kematian suami. Jadi nak bagi harta. Ya, nak bagi harta. Faraid lah, kan? Tapi termasuk juga pembahagian harta itu harta sepencarian. Cari dalam Quran tak jumpa. Dalam hadis tak pernah ada. Jadi harta sepencarian ini berapa persen isteri boleh dapat? Mahkamah akan tentukan melihat kepada usaha yang dilakukan oleh suami dan isteri itu. Usaha isteri jaga rumah tangga yang sejahtera. Anak 12 orang, lagi banyak persen dia boleh dapat harta sepencarian. Susah tak jaga anak 12 orang? Berbanding dengan hak ni, anak seorang. Mahkamah pun tengok, okey, anak seorang, suami boleh bekerja dengan begitu cemerlang, begitu baik, gini-gini. Kemungkinan sebab anak seorang tadi tidaklah dapat 50% share. Sebab effort untuk anak seorang memastikan keluarga sejahtera tak banyak. Itu ukuran matematik lah, tapi dia sangat subjektif, kan? Bukan senang kalau anak seorang tu macam lagi susah daripada jaga anak 12. Macam mana? Sebab itu saya kata dia sangat subjektif. Mahkamah akan tengok fakta kes. Jadi kalau 12 tadi boleh kita kata 12 senang je. Bagi makan, kenyang, tidur, sudah. Tahu-tahu esok. Bagi makan, kenyang, tidur, esok. Ya, tahu-tahu dah besar semua dah. Betul tak macam itu? Tak. Orang yang jaga anak dia tahulah macam mana. Ya, seorang pun susah apakah lagi 12. Jadi mungkin kerana 12 itu tiba-tiba isteri dapat 70%. Sebab jaga anak lagi susah daripada kerja. Betul ke? Duduk rumah tak pergi mana, tapi jaga 12 orang, 12 orang tu pula semua cemerlang. Ha. Ya, yang suami pula pagi-pagi start kereta pergi kerja, balik, lepas tu pergi kerja balik, naik pangkat pun tidak. Contoh, ya. Jadi di situ mahkamah nilai lah. Oh, ini nampak effort isterinya lagi mungkin, ya. Jadi di situ nak cerita harta sepencaran ini bukan ada dalam primary sources. Dia cuma ada dalam secondary sources, kategori uruf. Apa uruf? Customary practice. Orang Melayu kata amalan budaya dalam masyarakat itu. Apa budaya? Budayalah sebenarnya. Sebab itu harta sepencaran ini tak jumpa dalam kalimah bahasa Arab. Dia ada penggunaan lain, harta laki bini ataupun harta kelamin. Sebab dia digunakan oleh masyarakat Melayu, tapi akhirnya diiktiraf oleh fukaha-fukaha kita di Malaysia dan masuk dalam enactment keluarga Islam negeri-negeri. Kalau perempuan tengok enactment negeri Johor, negeri Selangor, ke wilayah ke, ada tentang harta sepencarian. Masuk dalam undang-undang Islam. Jadi itu satu contoh. Saya tak nak hurai panjang, cuma saya nak kata, ya. Ya, boleh. Sebelum faraid. Ya, split dulu. Dan faraid tu pula ada bahagian isteri pula mengikut faraid. Ya. Cuma kalau ikutkan sebenarnya lebih baik hutang dululah. Selesaikan hutang. Hutang itu termasuk nafkah pada isteri yang tak bayar. Yang tertunggak, yang isteri tak halalkan. Kalau isteri halalkan, tak apa, selesai. Tapi isteri kata tak pernah bayar nafkah, kami kahwin 13 tahun. Bayar dulu. Kiralah sebulan berapa, darab dengan 13, darab dengan 12 bulan. Faham kan?
Selesai dulu yang itu. Tapi itu yang selalu kita overlook ataupun tidak kita anggap, nafkah ni dah meninggal, kira halal lah. Mana boleh kira-kira, belum tanya lagi orang itu. Dan nafkah itu bukan untuk isteri saja, anak-anak. Tanya setiap seorang, anak 12 tadi kat awak. 12 tu tanya, halal tak nafkah ni ayah tak bayar 13 tahun? Takkanlah anak 12 nikah 13. Kan? Tapi kalau ikut boleh dah, setahun seorang, 13. Melampau. Contoh-contoh nak suruh faham. Ya, 13 tahun tak bayar nafkah sebab anak tu umur 13 tahun lah. Anak umur 20 tahun. Jadi halal ke tidak? Kalau anak tu kata, saya halal sebab saya tahu ayah memang tak ada duit. Alhamdulillah. Tapi ada yang kata, saya tak halal sebab saya tahu ayah banyak duit dan dia banyak berjudi. Contoh, ada harta yang dia tinggal, saya nak harta itu. Boleh. Tak ada masalah, jangan pula kata Allah berkirun. Kita jangan komen. Sebab ini hak Allah bagi, bukan kita yang bagi. Ya, ataupun bila isteri itu kata, saya tak halalkan nafkah, saya nak juga hak saya, walaupun arwah dah meninggal, saya rasa itu adalah hutang. Janganlah kita kata, ini bukan isteri solehah. Isteri solehah definisi mana dia pakai? Isteri yang meminta nafkah itu tidak solehah? Mana boleh? Ya, sebab hak ini Allah sudah tentukan, ya. Kita pun tak tahu, tahu-tahu kahwin, ada hak rupanya jadi isteri. Allah sudah tuliskan di situ. Jadi kita orang awam jangan buat apa-apa komen mengikut lensa kita ni, mata kita ni. Isteri yang bekerja tak bagi duit pada suami itu tidak solehah. Walhal suami kata kerja, tapi tak payahlah bagi duit pada suami, simpan buat beli barang sendiri contohnya, tak solehah kita kata. Tidak. Ya, jangan banyak komen begitu. Jadi balik kepada prasejahtera tadi, dia belum mampu penuhi keperluan rohaninya, materialnya. Material ini keperluan fizikal lah dalam keluarga, contohnya dapur tak ada. Tak ada dapur. Jadi belum sejahtera lagi. Ya. Kesihatan, kalau sakit tak boleh pergi klinik, tak mampu, belum sejahtera lagi. Kalau dia mampu tapi dia pesen tak pergi klinik, ada tak macam tu? Jadi dia nak buat apa kat rumah? Ya? Ubat sendiri, macam mana ubat sendiri, minum air, tidur, rehat, tengoklah penyakitnya macam mana, kan? Kalau kolesterol tinggi, boleh duduk rumah, lepas tu berdoa, kan? Lepas tu makan daging korban macam tu lah. Jadi di situ nampak tak mampu, tidak semestinya dari sudut keuangan, tapi tidak mampu dari sudut pemahaman tentang keperluan untuk mendapat rawatan. Itu pun tak mampu. Kemudian dari segi pendidikan, tak boleh sekolah, itu tak sejahtera. Ada orang bukan dia tak nak sekolah, dia tak boleh sekolah sebab tidak ada dokumen kelahiran. Syarat nak sekolah kena ada dokumen. Tak ada dokumen, tak boleh sekolah. Jadi dia ni orang kaya, tapi anak tak ada dokumen pasal tidak ada surat nikah masa dia kahwin. Jadi anak tidak ada dokumen. Jadi di situ dia tak boleh sekolah. Maka walau kaya dari sudut keuangan, tapi dia belum sejahtera dari sudut pendidikan. Jadi kita boleh nilai dah kat situ. Kalau makan minum, dia makan 2 kali sehari. Dia belum sejahtera ni, 2 kali sehari. Kita kan ada orang diet makan sekali sehari tu lah. So dia kira tak sejahtera kan macam mana? Tak, dia mampu 6 kali. Tapi sebab dia memilih untuk makan sekali, itu bukan kategori ni. Ini nak makan 6 kali tapi tak boleh, boleh 2 kali je. Ini belum sejahtera. Kemudian dari sudut pakaian, dia boleh pakai baju yang berbeza di antara rumah dengan baju sekolah. Dia belum sejahtera lah, tapi dia tidaklah jauh daripada, dia dekat-dekat dah ni. Baju sekolah dia ada, baju rumah dia ada. Kalau orang yang dia tak ada baju sekolah, baju dia yang nak pergi sekolah, baju yang dia pakai di rumah tu, yang itu belum pra sejahtera. Yang ni dah pra ni, ya. Kemudian kalau rumah dia bahagian lantai rumah lebih luas daripada tanah. Macam mana tu?
Dia beli, katalah tanah dia 1,000 kaki, rumah dia 900. Betul ke saya sebut ni? Saya tak pandai yang ini. 1,000 kaki persegi, rumah dia 900 kaki persegi. Mana lebih luas, tanah ke lantai? Lantai. Ya, ini prasejahtera. Tak, ya. Kalau lantai dia lagi kecil dari tanah, maknanya keluarga ni belum prasejahtera. Faham? Pra ni dah bagus dah ni. Bukan orang miskin, tak ada rumah, itu pra, tidak. Kita-kita ni pun kalau nilai-nilai tak, kita ni pra baru ni. Belum sejahtera lagi. Ya. Tanah 1,000 kaki, lantai rumah, maknanya layout rumah dia ke apa, 900. Jadi dia lagi besar rumah daripada tanah, jadi 100. Faham? Ha, jadi dia prasejahtera. Selesalah rumah dia tu. Kemudian kalau sakit, dia boleh pergi klinik. Klinik kerajaan. Ukurannya kalau sakit boleh pergi klinik kerajaan dan dia boleh melaksanakan ibadah minimal. Maknanya boleh solat fardu. Solat fardu sempurna tu minimal lah. Yang bukan kata dia boleh solat fardu sekali je dalam sehari itu minimal. Tidak. Sempurna 5 yang fardu itu minimal. Maka dia prasejahtera. Ya, kalau sejahtera tahap pertama, yang pertama sekali dia memenuhi keperluan yang kita sebutkan tadi. Yang tadi tidak memenuhi, yang ini memenuhi secara minimal tetapi belum lagi memenuhi keperluan psikologi. Keperluan yang kita boleh nampak ni, ada kerusi dalam rumah, ada dapur dalam rumah, itu yang jelas. Tapi keperluan psikologi dia belum ada. Contoh keperluan psikologi, apa dia keperluan psikologi? Keperluan yang kita tak nampak ini. Keperluan dari sudut rohani, bimbingan ilmu, ya, dari sudut di sini disebutkan dari sudut ibadah. Dia boleh beribadah secara teratur, tetapi dia tidak faham tentang ibadah. Gitu. Macam mana ya? Kalau dia solat fardu, dia pra. Yang ini solat fardu bersama dengan tambahan-tambahan ibadah-ibadah sunat. Ya, kalau dia solat sunat qabliyah, dia tahu bila nak sunat qabliyah. Yang ba'diyah, dia tahu yang mana solat yang tidak ada solat sunat. Contoh solat asar, subuh, dia tahu. Ya, sebab apa dia tahu? Sebab dia buat. Kemudian kalau solat jenazah, dia boleh solat. Solat duha, dia tahu. Kemudian solat sunat fajar, dia tahu bila dia kena buat. Kemudian solat tahiyatul masjid, dia tahu bila dan masjid mana yang dia boleh buat, mana yang dia tak boleh buat. Masjid mana? Adakah masjid tak boleh buat? Yang bukan masjid lah. Kan? Boleh solat sunat tahiyatul masjid di rumah? Itulah maksud saya. Dia tahu. Dia tahu yang dia tak boleh buat kat situ, dia boleh buat dekat sini. Ataupun mungkin tempat-tempat ibadah yang tidak berstatus masjid. Kemudian dia tahu tempat mana dia boleh tak nak lah, tak ingat. Kemudian sejahtera tahap satu ini juga 3 bulan terakhir. Hari ini dia ukur kan, dia sejahtera tahap mana. 3 bulan sebelum ini dia sihat semua ahli keluarga. Kalau ada yang tak sihat, dia prasejahtera. Dia belum sampai keperluan sihat itu. Sihat ini bukan bermakna dia mesti tidak ada penyakit apa-apa, tidak. Kalau ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tapi dia ambil ubat dan dengan ubat itu dia jadi sihat, itu sihat. Faham? Ya, jadi makna yang tidak sihat ini, sebelum 3 bulan terakhir ini, anak dia kena chickenpox. Ada yang kena denggi contohnya, ada yang cirit-birit dan sebagainya. Itu tak masuk kategori sihat dalam 3 bulan terakhir ini. Kemudian kalau dia ada anak antara 10 hingga 16 tahun, semua boleh membaca. Boleh kan?
Ya, anak yang umur dia 5 hingga 15 tahun semuanya adalah masih bersekolah. Ha, itu keluarga sejahtera. Ya, kemudian kalau dia ada 2 anak ataupun lebih, dia ada usaha untuk mengambil perancang keluarga. Mengambil cara untuk merancang keluarga. Ini dia detail sangatlah sebab ini kajian akademik kan. Saya tak cakap semua, tetapi secara umumnya kita tahu yang sejahtera ini adalah sejahtera yang lebih baik daripada pra tadi. Kemudian sejahtera tahap 2, dia penuhi keperluan asas. Dia ini lebih baik daripada tahap 1 lah. Dia memenuhi keperluan asas, keperluan material dan rohani, tetapi belum berupaya mengembangkan kebaikan itu kepada orang lain. Dia boleh buat untuk keluarga dia aja. Ya, contoh apa? Dari segi keupayaan meningkatkan kefahaman agama, dia boleh jaga dahana isteri dia ni. Dia tahu isteri dia tak solat. Dia remind isteri dia. Kalau isteri dia kata dah solat, sebenarnya tidak. Dia tahu isteri dia sebenarnya belum solat lagi. Nah, ini sejahtera tahap 2. Kemudian dari segi Quran, ya, ada orang dia kata anak dia dah khatam 6 kali Quran. Umur 8 tahun. Hebat kan? 8 tahun khatam 6 kali. Hebat tak? Masya Allah. Bila kita cek, rupanya bukan khatam 6 kali. Iqra 6. Nampak tak? Dina anak dia jadi orang yang hebat, ya, faham Quran dan sebagainya. Tapi dia tak ada ilmu. Ini yang jadi anak ni sampai Iqra 6 habis dah. Sebab katanya dah khatam 6 kali. Tak pergi ke Quran pun. Duduk di Iqra aja. Jadi itu belum sejahtera. Yang di sini dia ada keupayaan kawalan tentang agama yang baik oleh siapa? Oleh wali ni lah, oleh pemimpin ni. Ibu-ibu, isteri-isteri adalah pembantu kepada ketua tadi. Jadi bila dia membantu ketua dengan pembantu, hak mana kerja banyak? Oh ya, pembantu kerja banyak ya. Kalau presiden dengan timbalan presiden, hak mana kerja patut lebih banyak? Presiden patut. Ketua lah patut lebih banyak. Tapi realitinya pembantu yang banyak buat, itu cerita lain. Yang saya nak kata, ketua tu banyak. Ya, KPI dia lah yang lebih banyak. Markah dia lah yang lebih banyak. Tapi realitinya pembantu yang banyak buat, itu cerita lain. Ya, yang saya nak kata ini, hak sepatutnya ialah yang mengawal dari sudut faham agama tidak, ibadah tidak, itu ketua. Tapi ketua tak ada nak buat. Ketua menyempurnakan nafkah. Jadi pembantu yang buat. Ya, pembantu tu isteri-isteri. Jadi isteri ni tengoklah, anak-anak pula. Jangan tak tengok langsung. Anak kita ini kategori mana? Kategori taujih atau kategori tasbid atau sudah masuk kategori himayah, kata Imam Al-Ghazali. Kategori taujih macam mana? Kategori 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah anak ini kategori masih perlu dibimbing. Ajar betulkan. Ya, kemudian kalau kategori tasbid, umur 7 hingga 10. Umur 7 hingga 10, kita dah lepas dah zaman mengajarnya, tetapi kita dah masuk era memperkasakan kualiti solat mereka. Ataupun kita kena meneguhkan, menguatkan kualiti. Daripada masa 7 tahun kita baru ajar, masuk 8 tahun semayang, tapi selepas 20 minit azan. Jadi kita nak kuatkan dari segi masa tadi, kena sebelum 20 minit selepas azan. Bukan sebelum 20 minit azan. Itu belum masuk waktu. Sebelum habis 20 minit selepas azan. Itu benchmark kita lah. Ya, kalau letak 30 minit, 30 minit. Tak kisah. Tapi kita ada usaha untuk memperkasakan kualiti ibadah anak-anak. Jadi, kalaulah okay, 7 tahun, selalu selepas 20 minit dia solat. Kemudian dia tidak solat berjemaah. Kemudian dia tidak mengajak ahli-ahli keluarga yang lain untuk solat ataupun memperingatkan kita untuk solat. Tak apa, dia baru 7 tahun. Tapi 7 hingga 10 tahun dia dah mula mesti solat sebelum 20 minit selepas azan. Sebelum tamat 20 minit selepas azan. Kemudian dia kena berjemaah.
Kemudian dia kena pastikan dia juga mengajak ahli keluarga yang lain. Mak dia kena nampak duduk masak kat dapur, tak berhenti-berhenti. Mak, dah 20 minit lebih dah ni azan. Berhenti-berhentilah dulu, solat dulu. Anak kena tegur ibu. Ni anak umur berapa? 7 hingga 10. Kitalah sepatutnya mulakan dulu teguran-teguran ini, barulah dia menegur kita. Pasal dia tahu kita gurunya. Guru tak buat benda yang salah. Dia nak anak murid buat A, guru buat A lah. Mana boleh anak murid buat A, guru buat B. Begitu juga dari segi puasa-puasa sunat. Itu juga ibadah. Keluarga sejahtera dua ini, dia buat lebih semua kan. Maknanya puasa wajib pada Ramadan 30 hari itu sempurna. Yang dia tambah adalah puasa sunat. Kalau dalam bulan Zulhijjah, puasa sunat antara 2 hingga 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi anak 7 tahun, kita dah ajar dah sikit-sikit ilmu tentang puasa-puasa sunat. Tak usah suruh dia puasa lah. Jangan lagi, belum. Tapi dah masuk 8 tahun, dia pun duduk tengok seronoknya puasa. Lepas tu dah nak buka puasa, ya Allah seronoknya. Dia tengok kita, dia pun nak belajar aja. 9 tahun puasa 2 hari, antara 2 hingga 9. Ataupun puasa 9 hari bulan aja ke? Pasal ramai orang puasa 9 hari bulan. Nak suruh rasa puasa lah 9 hari bulan. Tapi bila dah besar, takkan 9 hari bulan lagi. Kalau dah 15 tahun, puasa lah 2 hingga 9. Tapi ibu kena buat dulu. Itu yang sejahtera ini. Kemudian dari segi tabungan kewangan, ya, keluarga sejahtera tahap 2 ini dia dah boleh sisihkan tabungan. Maknanya boleh menyimpan dah lah, boleh saving. Tapi saya rasa hari ini orang tak sejahtera pun dah boleh saving. Ingatnya dia cuma tak sejahtera dari sudut lain. Dari sudut duit dia sejahtera. Ya, jadi kita nak sempurna semua, sejahtera semua. Dia boleh menyimpan, ya, makan, makan. Berapa kali keluarga sejahtera tahap 2 makan? Kalau pra tadi 2 kali. Tahap 1 tadi agaknya dah boleh makan 6 kali. Hak ni berapa? 12 kali. Habis macam mana dia ukur? Syaratnya untuk sejahtera tahap 2, sekurang-kurangnya sekali makan dia berjemaah. Dia tak kira berapa kali dah. Dia kira mestilah 6 kali tu boleh. Sebenarnya 20 kali pun boleh. Tapi dia tak makan 20, dia makan 6 kali atau 4 kali kan. Tapi sekurang-kurangnya 1 kali berjemaah makan. Lain tak? Lain? Hak lain tak sebut berjemaah. Hak ni sebut dah. Nampak dah dia punya kualiti tu. Kemudian ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Ahli keluarga dia dah boleh dah. Ya, ada gotong royong, ada program masjid, ada program al-hijrah masjid. Kegiatan masyarakat dia boleh ikut serta. Maka dia adalah tahap 2. Kemudian sekali sebulan dia kena ada rekreasi luar rumah. Apa tu rekreasi? Aktiviti luar rumah dengan ahli keluarga. Kalau dulu kan pergi berkelah di laut pula, di pantai. Hari ni ramai ke lagi orang pergi berkelah? Jarang dah nampak kan, mungkin cuaca ke apa ya, atau kerja yang sibuk, ataupun pergi shopping. Itu pun boleh jadi rekreasi. Hak ni tak payah suruh sebulan sekali ya. Kadang-kadang selang 3 hari tu nak ni silap-silap balik kuliah ni tiba-tiba singgah di Maidin kan. Itu rekreasi, tapi kena dengan ahli keluarga. Sebab ini keluarga sejahtera tahap 2 dah ni, dia menekankan soal berjemaah. Kemudian dia ada mengikuti perkembangan masyarakat jugalah, ya. Sebab dia dah boleh mengendalikan keluarga dia dengan baik. Jadi dia ada masa untuk tahu apa masalah dalam masyarakat. Dia boleh keluar juga bersama dengan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, nampak dah dia punya level tadi. Kalau sejahtera tahap 1 ni, dia tak cara ke benda luar ni. Dia dengan keluarga dia aja. Pasal itu pun dia tak ada nak jaga. Yang terakhir, sejahtera tahap 3, dia penuhi semua keperluan asas, keperluan psikologi, mengembangkan kebaikan kepada ahli keluarga. Yang dia berbeza adalah satu sahaja, ya. Dia boleh mengembangkan kebaikan itu kepada masyarakat. Jadi tadi dia pastikan
masyarakat ahli keluarga dia solat, contohnya puasa, tambah ibadah-ibadah sunat. Yang ini bukan setakat ahli keluarga dia, tetapi jiran-jiran dia, orang kampung dia. Ada tak kita macam ini? Pastikan jiran sebelah rumah kita pagi tadi semua solat subuh. Boleh? Ketuk pintu ke? Assalamualaikum. Semua solat subuh dah ke? Ada 15 minit lagi ni. Ada orang nak buat gitu? Sejahtera tahap 3 ni dia lain macam. Tapi kalaulah dia ada dan diterima dalam masyarakat kita, memang ummah itu ummah yang sangat berwibawa. Maknanya dari segi penerimaan jiran itu tadi, bukan dia marah. Dia tidak marah, dia sangat berbesar hati, berterima kasih. Ya Allah, nasib baik, mari kejut. Kami tak sedar langsung, tertidur lepas sahur. Contoh. Ya, jadi masyarakat ini boleh tak kita bayang macam mana? Masya Allah, hebatnya masyarakat ini saling menjaga antara satu sama lain. Tapi Tok Saduk harap sangat jadi keluarga sejahtera tahap 3 ni. Kita jadi tahap 2 pun alhamdulillah. Jadi boleh nampak tak sikit-sikit bayangan itu? Ya alhamdulillah, itu ilmu tu. Kemudian faktor-faktor yang memenuhi kesejahteraan dalam keluarga kita ini, dia ada dua perkara. Satunya faktor dalaman dan yang kedua faktor luaran. Jadi kita sendirilah yang menilai apa faktor-faktor dalaman yang mempengaruhi kesejahteraan tadi. Kalau kita ukur yang sejahtera 1, 2, 3 dan pra tadi, dia lebih kepada material, ya, tempat tinggal kita macam mana, sihat ke tidak, dari segi ilmunya, dari segi ibadahnya, dari segi sumbangan kita pada masyarakat. Jadi itu adalah faktor-faktor dalaman. Dan faktor-faktor luaran yang menyumbang kepada sejahtera atau tidak sejahtera keluarga kita ini adalah sosial dalam masyarakat. Ya, banyak masalah hari ini, faktor luarannya, masalahnya benda tu ada dalam rumah. Apa dia? Telefon. Gadget itulah sebenarnya. Dia bersifat dalaman, tapi dia adalah faktor luaran. Macam mana dia mengganggu kita? Kalau tak ada siapa boleh jawab, maknanya semua ini tidak terganggu dengan gadget lah. Kan? Pasal tak ada pengalaman, macam mana nak cerita? Ya, contohnya ialah komunikasi suami isteri sudah tidak berkesan kerana handphone. Ya, seorang duduk buat kerja daripada pagi tak berhenti, seorang duduk terbaring je main handphone. Apa perasaan yang buat kerja? Sakit hati, kecil hati, komunikasi dah jadi kurang berkesan. Pasal kita tanya dia tak jawab. Pasal apa dia tak jawab? Khusyuk, dia ada benda tu. Dia gini, kita kena faham. Orang lelaki dia tak sama macam kita orang perempuan. Kita orang perempuan tengah angkat kahin, boleh pergi tengok sekejap telur dadar tengah goreng, boleh sepak mainan bersepah masuk bawah sofa, boleh lagi angkat telefon. Itu orang perempuan. Sebab tu orang kaitkan perempuan ini dengan multitasking. Sotong. Tangan dua macam enam. Semua dia capai. Ya. Tapi kalau orang lelaki, cuba dia tengah duk buka bab lampu. Tahu tak tukar bab lampu? Naik tangga kan? Panjat tangga. Kita duduk bawah ni, bang, suat khabar hari ni mana? Dia tak jawab. Muncul mulut-mulut duk pusing lampu. Apakah susah sangat pusing lampu tu, tak tahulah. Ya? Bang, suat khabar mana hari ni? Tak jawab juga. Last sekali agaknya dia dengar suara ngongeng-ngongeng-ngongeng. Dia pun berhenti sekejap. Apa dia? Apa masalah? Ya, kita pun tanya suat khabar. Suat khabar dalam kereta, lupa nak bawa keluar. Dah tadi apa tak dengar ke? Saya tanya. Tak dengar langsung, kata dia. Dia fokus kepada lampu. Macam juga kalau bawa kereta, dengan Waze lagi, nak baca signboard lagi, pas kita pula lagi membebel. Hak sepatut 200 meter exit kiri, tak exit dia straight. Patut 200 meter exit dah 20 kilometer ke depan lagi. Pasal kita duduk cakap tak berhenti. Kan, pasal dia duduk dengan kita cakap ni, dia tak tengok Waze dah, dia tak tengok signboard dah. Itu nature. Tak boleh. Itu sifat, ya, sifat perbezaan kita. Jadi orang kita tak apa. Sebab tu orang perempuan ni serabut. Betul serabut. Tapi tak usah ceritalah, pasal masing-masing pun pernah rasalah. Ya, jadi dalam hal ini perempuan yang dirahmati Allah sekalian, modal sejahtera keluarga
dalam Islam ya. Model keluarga sejahtera dalam Islam yang utama sekali ialah iman. Ya, iman ini yang datangnya dalam bentuk ilmu. Jadi tak boleh lari, dah kena belajar. Tak ada orang yang tiba-tiba beriman tanpa dia pernah belajar macam mana nak jadi orang yang beriman. Dia kena belajar, cari ilmu. Macam perempuan hari inilah, back to back saya dengar lepas ini dengan Ustaz Dasuki pula dah. Lepas Ustaz Dasuki? Ha? Suamilah pula. Ha, kalau balik rumah tu maknanya suamilah pula ceramah kat kita. Lepas itu yang keduanya adalah amal. Ya, setelah kita dah cari ilmu yang bersepadu dengan iman tadi, maka yang kedua ialah amal. Kita tak boleh tunggu. Kita tak boleh tunggu nantilah lengkap semua ilmu ni baru kita nak amal. Tidak. Tahu hari ni, amal hak kita tahu hari ni. Ya. Kadang-kadang dengan amalan itu menjadi asbab kita ke syurga. Kita tak tahu yang mana yang Allah berkenan. Kita tak tahu hak mana yang menarik Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih kita dengan asbab itu. Orang lain buat juga tapi Allah tak berkenan. Allah berkenan kita. Maka jangan kita menunggu sebab kita tidak tahu yang mana satu. Kemudian yang kedua inilah ilmu atau iman yang bergabung dengan amal ini kita rangkumkan, inilah yang menghasilkan keluarga yang sakinah, yang sejahtera, yang membawa kepada mawaddah dan rahmah. Apa makna mawaddah dan rahmah? Ada yang nama mawaddah dan nama rahmah. Kita kalau pergi Mekah dulu-dululah mak-mak nenek-nenek kita, dia kata orang kat kedai tu yang menjual tu dia panggil Siti Rahmah Ta'al ya Siti Rahmah. Kenapa dia tak panggil Siti Zainab? Kan pernah dengar tak Siti Rahmah kan? Kenapa tidak Siti Fatimah? Kenapa tidak Siti Khadijah? Orang Malaysia bukan ramai nama Siti Rahmah, tapi semua orang Malaysia, muka Malaysia ni Siti Rahmah. Sebab rahmah itu maknanya belas kasihan. Kami ni orang menjual, belaslah pada kami, belilah barang kami ni wahai Siti Rahmah. Baik orang yang belas. Faham? Jadi rahmah ini Allah sangat tekankan pada kita. Allah sebut dalam Quran 338 kali perkataan yang bermula dengan kata dasarnya rahimah. Rahamim. Ada yang Allah sebut dengan perkataan rahimah, ada yarhamu, ada rahmatan, ada ar-rahim, ada ar-rahman, ada ar-rahim. Rahmatan Allah sebut 145 kali. Ar-rahman Allah sebut 96 kali. Ar-Rahim Allah sebut 5 kali. Ar-Rahim Allah sebut 56 kali. Semuanya 338 kali. Sebab apa Allah sebut sangat ni? Sebab Allah ini rahmatnya mendahului murkanya. Kalau nak marah, ingat belas kasihan dan kasih sayang, hilangkan murka, datangkan rahmat. Sebab itu puan-puan sekalian, walau ini benda yang mungkin kita tak biasa tekankan, tetapi kita terpaksa akur dan akui bahawa sifat Siti Rahmah itu, sifat rahmah itu sifat yang Allah sangat tekan nak suruh kita bersifat begitu. Dalam rukun negara pun terakam kesopanan dan kesusilaan. Sebab apa nak suruh manusia dalam masyarakat hidup saling menghormati, mengasihi, menyayangi. Itulah rahmah. Ya, jadi kita hari ini rupanya yang kita duk belajar nak sejahtera, nak sejahtera, nak sejahtera ini untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang mawaddah dan rahmah. Ya, jadi insya-Allah daripada kita ini seorang ibu yang kasar dan bengis, kalau ada hari ini kita bertukar watak menjadi seorang yang tenang dan lunak. Kerana Allah. Kerana Allah mahu kita jadi begitu. Kalau kita isteri yang tidak sabar, maka selepas daripada hari ini kita jadi isteri yang sabar. Kalau hari ini, sebelum ini kita berkira, ya kita merungut, kita marah, maka selepas hari ini kita jadi isteri yang
yang banyak bersedekah dan ikhlas. Buat kerja hak bukan kerja kita, tak apa, itu sedekah. Dan itulah mungkin menjadi asbab kita ke syurga. Tidak kebaikan yang lain. Sebab kebaikan lain mungkin kita lakukan tidak sepenuhnya kerana Allah, tetapi kerana mata manusia. Ya? Banyak sebab memungkinkan manusia ke syurga. Allah sahaja yang tahu. Jadi rebut segala kebaikan itu, mudah-mudahan ada satunya tersangkut, ya, yang menjadikan Allah memilih kita, insya-Allah. Jadi 10.45 pagi, ustaz dah ada ke Kak Wah? Belum dah. Dia takut nak jawab tu, makna ustaz adalah tu. Kalau tidak suruh sambung lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada sedikit kebaikan, ada ilmu untuk kita amal. Ya, kalau tidak banyak ambillah sedikit, dan kalau tidak sedikit ambillah satu, mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita ke syurga, insya-Allah. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.